dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korps Satuan Polisi Perairan dan Udara Polairut ke-71 tahun 2021. Korps Satuan Polairut Polres Merauke melaksanakan kegiatan sosial berupa aksi donor darah guna membantu sesama manusia. Bertempat di Mako Korps Satuan Kepolisian Perairan dan Udara Polres Merauke, kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, dilaksanakan aksi donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Cabang Merauke yang melibatkan anggota Polres Merauke, Satuan Polairut, Brimob, Dinas Perikanan, dan mitra lainnya dengan target 50 kantong darah. Kasat Korps Satuan Polairut Polres Merauke, Ibtu Okto Samosir, mengatakan aksi donor darah tersebut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Korps Satuan Polairut ke-71 yang tepatnya jatuh pada tanggal 1 Desember 2021. Sebelumnya juga telah dilaksanakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat asli Papua dan nelayan di Merauke. Selain itu juga dilaksanakan kerja bakti bersama TNI Angkatan Laut dengan membersihkan Pantai Lampu 1 sebagai wujud kepedulian Polri untuk masyarakat. Target kita hari ini 50 minimal. 50 ya? Iya. Lalu kemudian hasilnya akan dikemanakan darahnya? Akan kita arahkan ke PMI. Nah, ini melibatkan siapa saja? Yang kita libatkan ada beberapa instansi termasuk perikanan, Polair sendiri, Polres dan Brimob dan Angkatan. Dari Kabupaten Merauke, Syahril Mindip, kontributor iNews melaporkan.